Pisces Chest minggu ini, tanggal 9 Juli tanggal 15 Juli tahun 2018. Ramalan umum, pamer kebahagiaan boleh saja namun jangan berlebihan. Berbagi hal yang menyenangkan bersama orang yang selama ini mendukung kamu pun perlu dilakukan. Ingat, hal yang kamu raih saat ini tidak hadir secara tiba-tiba. Ingat juga bagaimana minggu-minggu sebelumnya kamu sangat terpuruk dan terluka. Jangan mudah lalai dengan keberhasilan atau kebahagiaan saat ini. Bisa saja suatu saat nanti kamu akan terjatuh lagi. Ramalan cinta, Pisces belum berpasangan, jangan membuat segalanya berantakan karena hal di masa lalu. Kalau memang belum ada tanda jodoh mendekat, sibukkan diri dengan berbagai aktivitas menarik dan bermanfaat. Tenang saja, kesabaran dan penantianmu akan terbayar baik di akhir minggu ini. Kalau memang belum terbayar, tunggu sedikit lebih lama lagi. Pisces berpasangan, mencoba untuk berpikir tenang dan bahagia, tetaplah menjadi diri kamu sendiri. Jangan selalu tergantung pada pasangan, si dia juga butuh waktu luang. Dengan memberinya waktu luang, kalian akan sama-sama tahu bahwa kalian sedang saling merindu. Jangan gengsi untuk mengatakan dulu kamu merindukannya karena itu sebuah penghargaan untuknya dan dia pun akan sangat bahagia. Keuangan Pisces, mencoba untuk memahami apa yang dibutuhkan rekan kerja kamu. Jangan menjadi beban orang lain, tetap semangat ya. Jangan juga membangun hubungan kerja dengan rekan kerja saat ada butuhnya saja. Bersikap cuek dan nyaris tak peduli justru akan membunuh karirmu sendiri. Di tengah rekan-rekan kerjamu, keuangan minggu ini baik-baik saja. Banyak pendapatan yang tidak terduga dan berjalan dengan menyenangkan. Ini saatnya untuk memanjakan diri dan membayar kerja kerasmu dengan belanja sesuatu yang telah lama kamu inginkan atau cita-citakan. Sekian prediksi mingguan untuk zodiak Pisces. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Yeah.